Karena kebanyakan bu ya, kita ini zikir ge, doa ge, pengennya selain Allah, pengen apa yang ada di Allah, pengen surga, pengen dunia, pengen supaya laki nurut, bader-bader banget lakinya ya. Dia baca Quran, mudah-mudahan anak saya nurut, laki saya nurut, bini mah begitu baik udah nurut, baik kita udah nurut ge, supaya dapat duit, supaya enak. Zikir tukerannya itu. Nah, di dalam tasawuf teh, zikir itu untuk disebut tahalli. Untuk mengosongkan jiwa dari keinginan kepada selain Allah. Yang disebut sifat buruk. Ini yang meletakkan sifat buruk agama. Bagaimana sifat-sifat tubuh dikatakan sifat buruk, wong itu Allah yang menciptakan. Ini bahasa agama. Jadi baik buruk, dan bahkan nanti nafsu disebut musuh. Musuh dalam Al-Quran, Al-Quran kan ada kata adu, 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 setan adu, anak istri adu, nafsu adu. Itu dalam kalah dan menang, jangan kalah sama nafsu, jangan kalah sama setan, jangan kalah sama bi. Pak, lo jawab. Iya, bukan kalau sama bini, bini diprototin, bukan, itu mah degleng namanya. Kalah sama bini teh, kalau laki ngaji kata bini jangan lawan, ngaji terus. Untuk agama mesti kita utamakan, biar kata bini ge ngajak misalnya ke mall ge bangga. Itu. Nah ini namanya zikir, inilah yang menjadi umdat thoriq. Zikir thoriqot itulah yang zikir, bukan minta apa-apa. Ada dalam hadis begini bu. Ya, orang yang sibuk mengingatku dari meminta, dengerin. Orang yang sibuk mengingat aku dari meminta, aku akan bagi lebih banyak daripada yang minta. Selutak banget minta-minta mulu. Kata Allah, enggak, kalau Allah mah enggak. Cuman senang, suka, tetapi orang yang ingat Allah aja itu yang lebih tinggi derajatnya. Emang enggak boleh kita minta lah, boleh. Ini mah kita bicara tentang tarikat, bahwa kita ingin Allah memberikan ma'rifat, kasyaf. Itu enggak bisa kasab itu, mesti punya akhlak dulu. Nah, akhlak ini enggak bisa Allah kasih jika kita melakukan ibadahnya bukan karena Allah. Salah satu ibadah yang paling cepat untuk putuh, untuk kasab, itu zikir. Nah, zikirnya ingat Allah, bukan zikir minta. Paham ya?